telepon mami dulu. RI1 guys, laporan. Awan sih apik-apik nggak usah main hari ini bilang. Jadi drummer kita nggak usah main hari ini. Nggak usah. Ini banyak ternyata di Singapura Excel itu banyak yang minta-minta ya. Nih banyak pengemis. Tertangkap kamera. Banyak pengemis di sini, ada 1, 2, 3. Saya sebagai anak didik dari Bapak Cedika harus ada guru di konser saya. Project awal tahun 2024 pokoknya harus semakin mantap, harus panggil orang paling top. Sudah landing di Changi, Singapura. Kita mau naik Skytrain dulu. Kita mau lebih cepat imigrasi. Dan lagi kita menuju hotel langsung check sound guys. Buat hari ini konser galau di Singapura. Bakalan rame banget. Tapi kurang tidur. Ada siapa sih, Bang? Dari Indonesia tuh ada Noah, ada siapa, ada Setia, ada Cakra kan, ada siapa lagi ya, Kangen. Ada Firman, ada Kangen Band, sebanyak tapi ini konser 2 hari, gak tahu kita bareng mereka apa enggak, kita masuk dulu. Kemana? Ada bapak. Main bareng kita? Gak ada drummer kan? Hah? Gak ada drummer kan? Ada kan? Ada juga cuekin aja dia mah. Satu acara kan nanti? Hah? Mana sih apik-apik gak usah main hari ini bilang? Jadi drummer kita gak usah main hari ini? Gak usah. Karena gak ada papanya sama Rio, yaudah. Tapi gajinya tetap dibayar? Gajinya tetap dibayar? Separuh lah, separuh. Karena dia udah kesini. Oh, ayo. Kita hari ini ada lagu Batak juga ya. Batak, koplo dia, apa dia? Pik, lu enggak main hari ini, Pik? Lu enggak ada gaji buta. Ya, sudah potong setengah ya. Hari ini aman ya. Gaji buta. Apa? Ah, iya. Iya. Sudah sampai disambut dengan aku suka nih sofanya warnanya nih matching ya bang matching apa ya kombinasi warnanya itu mantep ya ada main karambol ini iya kan cuman nggak ada bisa nggak lo main karambol bisa bang karambol dulu kalau di kampung Ai pakai papan tapi pakai apa tau rotan bulat dipotong-potong kasih nomor 1 sampai 15 tuh kayak main biliar ada gacoannya tapi kayu namanya tusot pakai tepung semua sini nih, supaya licin main ban-ban juga aduh nggak pada tahu lu oke guys ini kamarnya karena kita minta kamar yang deket sama airport karena hari ini tuh banyak banget penyanyinya juga dari Indonesia, ada Noah, ada Kangen Band tadi, ada Firman, ada Cakra, ada banyak banget. Jadi ini cuma 15-10 menit tadi dari bandara. Dan katanya juga venue-nya tuh nggak jauh dari sini, masih di daerah apa ya kawasan Changi lah, kira-kira 15 menit dari sini. Nanti kita cek sound di sana. Telepon Mami dulu. RI1 guys, laporan. Abis golin 3 dia katanya judio golin 3 tadi dia langsung voice note. Hat trick dia.
nih. Hat trick. You hat trick, nak. You scored 3 goal. Oh, how can you do that? You do it yourself or assist by your friend? Siapa yang assist? Dia bring sendiri. You bring the ball alone and then you score or siapa yang assist dia? My team is so good. Atala score 2. I don't know score 2 yang teman dia enggak tahu. Atala. Sama Finn defense-nya bagus. Siapa? Finn. Evan enggak main, sama Rakila enggak main. Evan lawan Deo. Sama Rakila Deo win. Tahu enggak berapa? Berapa? 7-3. Dia skor 3. Iya. Atala 2. Siapa lagi yang 2? 2 lagi siapa yang golin? Gimana dia golnya? Golnya gimana? Kan ada 3 gol. Dia golnya ada yang apa? Heading ada enggak? Atau bicycle kick? Enggak, tapi bicycle kick tapi miss. Miss ya. Terus golnya gimana dia? Ada yang dari jauh. Ada yang dari jauh. Terus? Terus dari situ dari dekat corner itu Dewi yang sama gocek. Yang mana? Yang the second. Oh, ada mama tadi. Iya. Pantesan dia semangat ya. Hai. Baru bangun. Deep sleep ya, nak. Enak bobonya ya. Papa pegang tangan kakak terus bobo lo. Papa sampai mau jatuh ke yang tengah itu, nak. Kakak dorong sih. Kakak udah makan nak, baru? Apa makannya? Apa makannya? Itu lagi. Apa makannya? Say hi dulu nak. Hi. Bangun. Mukanya sih. Bangun dia. Makan apa kakak? Itu apa namanya? Jadi lupa terus namanya yang sama susu itu apa? Sereal. Itu lagi sereal lagi. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, Boru. Oke. Hey, you talking to daddy? Semuanya lihat TV. Kau lihat TV, lagi talking sama daddy, you're not focus. Hey. Kasihku nyala dirimu yang ku mau. Coba. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Oke, kita udah cek sound tadi guys. So far so good, tadi ada beberapa. Kan ya, itu ruangan kita? Bukan. Kita cek ruangan kita dulu guys. Backstage-nya
sini pemain, di sini penyanyi, jadi di sini nggak boleh. Orang sini nggak boleh masuk. Guys, makan lu, guys. Nah, ini pemain drum paling banyak menghabiskan konsumsi. Lu lihat tuh, dia orang baru mulai dia udah makan. Baru makan aku. Anak monkey. Nah, ini ngapain di sini punya gua nih? Siapa yang curi nih? Ini punya gua kan? Tahu. Iya. Di bawah. Oh iya, ini kopi gua. Ini backstage-nya guys. Cukup besar karena ini kan expo ya, jadi memang roofnya juga roof tinggi. Ini ruangannya besar-besar, jadi kita bisa camping di sini nanti. Ya hari ini kan kita manggung di Singapura ya, udah berapa tahun lebih ya. Nggak perform di Singapura, jadi kalau main di luar negeri itu selalu ada pressure-nya tuh beda gitu sama di negara sendiri. Di sini tuh kayak karena kru-nya juga, suasana, negara semua berbeda, jadi kita tuh juga kayak harus nampilin yang beda gitu. Cuman tadi kita di panggung ini salah satu juga panggung dengan penonton yang terbanyak kayaknya kapasitasnya. Ini kayak berapa puluh ribu kayaknya. Kayaknya bisa sampai 10.000 kapasitasnya karena berdiri terus ada tribunnya juga. Jadi ramai sekali. Mudah-mudahan yang paling penting Judikaholik, teman-teman yang selama ini nungguin aku di Singapura bisa terbayar kangennya, bisa nyanyi-nyanyi bareng, flashback lagu-lagu aku dari zaman pertama sampai sekarang. Walaupun terus terang aja gak bakalan semua bisa aku nyanyiin karena kita cuma punya slot 5 lagu sebenarnya, tapi bisa ditambah satu lagu kalau nanti waktunya masih cukup. Suara aman walaupun memang kita sebulan ini aktivitasnya luar biasa padat, tapi memang Pita Suara sedang baik kerjasamanya, jadi dia nggak terlalu rewel. Karena ya kemarin-kemarin juga istirahatnya tetap diatur, terus ada kencur untuk mempercepat recovery dari suara, terus jaga makanan, sama yang paling penting tidur. Cuman emang belakangan tidurnya berantakan, tapi salah satu yang terpenting juga nggak tahu nih, ini doa kayaknya, jadi Tuhan kasih Pita Suaranya sekarang nggak terlalu merepotkan, jadi tiap hari aktivitas, tiap hari nyanyi, tapi masih aman ya. Jadi sampai pulang ke hotel sebentar lagi kita tidur dulu, manfaatin waktu untuk bisa bikin Pita Suaranya makin sehat. Oke, sampai ketemu nanti malam. Oke, kita udah di Singapore Expo, udah sampai. Ini banyak ternyata di Singapore Expo tuh banyak yang minta-minta ya. Ini banyak pengemis. Tertangkap kamera. Banyak pengemis di sini, ada 1 2 3. Aman kan? Ada dia? Iya. Kita masuk dulu ke tadi pemain musik kita sama soundman. Mantap gak tuh gayanya? Ada X. Jarang-jarang nyanyi pakai kemeja. Tapi kali ini stylistnya nyiapin sepeda. Kemeja. Ini udah kedengeran nih guys. Ini suara nyanyi pertama. Ada Kangen Band. Terus ini ada Cakra. Tuh ada manajernya. Mana Caki? Dalam. Kita ke Cakra dulu ya. Hah? Di belakang. Belakang? Oh, udah di backstage? Udah. Oh, ntar lah. Woy. Situ, Bang. Emang dia berapa lagu? Udah, nambah sendiri deh satu. Hah? Lagu. Siapa? Nambah satu lagu. Kangen Band? Tadinya 5 ya? Tadinya 6. Kak, Cakra berapa? 6. Sip. Oke. Okay. Nah, kita masuk dulu. Masuk dulu ke ruangan kita. We'll be right back.
Konser Galau Singapura. Sukses. Nah, ini. Iya. Gimana? Tanggal berapa konsermu? 17 Februari. Saya sebagai anak didik dari Bapak Cedika harus ada guru di konser saya. Ini suhu Sun Go, ini suhu Kong, suhu Kong. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Oh, nah, kali ini Ya, nanti ayo. Bang, mau bikin apa, Bang?
Ada deh. Project awal tahun 2024 pokoknya harus makin mantap. Harus panggil orang paling top. Ya. Nanti anak band ya. Ikutin kata. You should make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they